بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Tuan-puan nampak tak? Dekat situ tuan-puan boleh trace tak dekat mana kesalahan yang saya baca? Ramai orang kat luar sana, bukan tuan-puan lah, sebab tuan-puan sekarang dah tahu kenapa saya munculkan ataupun kenapa saya bagi tahu kat mana bacaan yang kita perlu tumpu. Kita ambil satu je, satu video ni kita tengok satu je kesalahan yang dalam surah Al-Fatihah yang kita selalu baca setiap kali solat. Dekat mana? Kalau tuan-puan perasan, cuba tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca macam mana? Tumpu dekat sini. Ustaz zoom sikit tak? Tumpu dekat sini. Ha, baris bawah bunyi hi. Kena? Kena buat apa Ustaz? Kena sengih. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Itu kesilapan yang selalu orang buat tetapi tidak perasan dekat situ. Bila mana kita salah baca dekat sini, dia akan berkait rapat dengan ayat yang ketiga surah Al-Fatihah. Nampak tak? Okey, nampak kan? Ar-Rahmanir-Rahim. Mulut kita tak terus sengit. Ha baris bawah bunyi hi, bukan hai. Hai itu kebanyakan orang buat silap dekat situ. Baik. Yang selalunya dekat sini. Okey. Ar-Rahma, Ar-Rahma. Yang kedua, Ar-Rahma. Nampak tak? Huruf ha mati, tidak ada sama sekali lantunan dia. Huruf lantunan hanyalah huruf qalqalah. Alright, di sini bukan huruf qalqalah. Jadinya dekat sini jelaskan ha mati ni. Ar-Rahmanir-Rahim. Nir-Rahim. Bukan Nir-Rahim. Kadang-kadang kita baca semangat, tetapi bila kita nak berlagu, contohnya kita nak buat berlagu kan, kita nak kuatkan suara, jadi makhraj kita tertinggal. Jangan sampai makhraj tertinggal. Suara tak sedap, bacaan tak sedap, tidak ada masalah. Yang penting betulkan dulu makhraj huruf tu. Boleh ke boleh? Semua yang ada, pastikan. Pastikan, hari ni kita ambil satu video ni. Video ni ambil sebagai satu je kesalahan yang kita nak tumpu pada sini. Surah Al-Fatihah, pada perkataan dengan, pada perkataan ha. Ha, huruf ha, perkataan rahim. Praktik. Kadang-kadang kita tak perasan bacaan kita silap disebabkan mulut kita ni tak letak pada tempat yang betul. Jadi, semua yang ada, kalau tengok makhraj-makhraj huruf-huruf tertentu yang kita perlu tumpu, perlulah ikut seperti mana yang saya beritahu tadi. Kalau kita sebut huruf ha, kita dahulukan dengan bukaan mulut. Huruf ha baris bawah kita dahulukan dengan bukaan mulut, dia akan jadi haim. Nampak? Dekat situ. Dalam kita tak perasan. Jadi tumpu betul-betul, tengok betul-betul, tengok baik-baik. Sekali lagi saya baca pattern yang salah dengan betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak mulut saya lambat untuk sengih. Okey? Yang betul? Bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan ha baris bawah terus. Sama juga Ar-Rahmanirrahim. Bukan Ar-Rahmanirrahim. Nampak mulut saya haim, lambat untuk kita sengih. Okey, dapat sesuatu? Kalau dapat sesuatu, komen dapat sesuatu. Dan juga jangan lupa tuan-puan kongsikan video ni ke seluruh grup-grup Facebook yang ada, ke tempat yang tuan-puan nak kongsikan. Jangan lupa follow Mai Mengaji dan juga subscribe YouTube channel maimengaji.com. InsyaAllah, jumpa lagi di video akan datang. InsyaAllah kita akan kongsikan sikit sebanyak berkenaan dengan bacaan-bacaan yang selalu dibuat orang, yang kesalahan-kesalahan yang selalu dibuat orang. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.